Assalamualaikum. Langsung saja, Samsung akhirnya menghadirkan Galaxy A21s di daratan Indonesia. Kehadiran dari Samsung Galaxy A21s terungkap dari situs official Samsung di Lazada. Smartphone ini akan hadir bersama Galaxy A11 pada tanggal 1 Juni 2020 nanti. Smartphone yang sebelumnya juga telah hadir di Vietnam ini hadir dengan sejumlah spesifikasi yang menarik, seperti dapur pacu yang kini telah menggunakan prosesor terbaru buatannya sendiri, yakni Exynos 850, prosesor 8 nanometer yang diklaim lebih hemat daya dari Exynos 9611 yang digunakan pada smartphone Samsung di kelas menengah lainnya. Samsung Galaxy A21s juga tampil sangat kekinian dengan mengusung gaya Infinity O display dengan sebuah lubang kecil di sudut atas. Namun sayang, panel layarnya masih berjenis PLS TFT, luasnya 6,5 inci dan cukup beresolusi HD Plus saja. Sedangkan panel belakangnya masih berbahan plastik dengan finishing glossy dan menampilkan efek pantulan cahaya. Menariknya, konfigurasi kameranya kini juga ditempatkan dalam sebuah modul berbentuk persegi. Sensor fingerprintnya pun juga masih konvensional. Bicara kamera, Samsung Galaxy A21s mengusung konfigurasi 4 kamera belakang dengan kamera utama beresolusi 48MP f2.0 PDAF yang ditemani 3 kamera lagi, yakni kamera dengan lensa ultrawide beresolusi 8MP, 2MP makro, dan 2MP yang berfungsi sebagai depth sensor. Sedangkan di depan dalam lubang di layar tadi, terdapat kamera tunggal beresolusi 13MP. Baik kamera belakang maupun depan sama-sama telah support perekaman video hingga resolusi 1080p 30fps. Samsung Galaxy A21s punya 3 pilihan RAM, yakni 3, 4, dan 6GB, serta memori internal 32 dan 64GB, lengkap dengan slot microSD. Dibekali baterai berkapasitas cukup besar di angka 5000 mAh, lengkap dengan fitur pengisian cepat 15W yang tentunya telah menggunakan USB Type-C. Yang tak kalah penting, smartphone ini juga telah dilengkapi dengan NFC. Menarik bukan? Sayang sekali, Samsung saat ini masih belum mengungkap berapa bantul harga dari smartphone ini. Jika telah diumumkan, akan diupdate di kolom deskripsi. Sebagai perbandingan, di Vietnam, Samsung Galaxy A21s dibanderol dengan harga mulai dari 4.690.000 dong Vietnam atau sekitar 2,9 juta rupiah. Gimana? Tertarik untuk beli? Sekian info kali ini, jangan lupa subscribe jika kalian memang suka. Terima kasih telah menonton, Afi pamit dan wassalamualaikum.